Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, salam Tabulampot. Selamat pagi, bertemu kembali di channel Tabulampot Mokos Garden sobat. Seperti yang kita lihat sobat, lihat Tabulampot pisang saya sudah mulai membesar. Jika sobat ingat, tempo hari kita sudah panen dari jenis pisang putri dan pisang emas ini sobat. Nah, dan ini anakannya sudah saya pisahkan dari indukannya, terdapat 5 anakan. Nanti kita akan pindahkan juga ke dalam pot sobat. Nah sobat, batangnya pun mulai membesar, umurnya sudah 3 bulan belum sampai, tapi sudah besar. Insya Allah 3 bulan atau 4 bulan ke depan sudah akan mulai mengeluarkan jantung dan segera berbuah sobat. Nanti kita adakan pemupukan seperti biasa. Pemupukan saya terdiri dari NPK per 2 minggu, minggu keduanya NPK, dan minggu kelima yaitu KCL, TSP, dan kompos sobat. Ini sementara saya sisipkan dulu bibit-bibit cabai itu sobat, nanti saya pindahkan ke polybag yang lebih besar. Nah inilah sobat perkembangan Tabulampot pisang saya, sungguh mengembirakan perkembangannya baik. Oke sobat, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.